Gempa bumi tadi malam, Selasa 15 Juni 2021, terjadi di dua wilayah di Indonesia. Guncangan gempa magnitudo 3,3 di Jawa Timur dan magnitudo 5,2 di Bengkulu. Gempa bumi magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Jawa Timur, tepatnya dirasakan di daerah Pacitan pada pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Lokasi koordinat gempa di 8,990 lintang selatan, 110.570.69 bujur timur. Titik pusat gempa di laut 107 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman gempa 16 km. Pada pukul 21.16 waktu Indonesia Barat, Selasa malam juga terjadi gempa bumi. Guncangan gempa bumi magnitudo 5,2 dirasakan di 8 daerah wilayah Provinsi Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan skala MMI gempa yang dirasakan di 8 daerah tersebut. BMKG juga memberi arahan agar warga waspada dengan kemungkinan adanya gempa susulan. Dilaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Seluma, Bengkulu. Titik epicenter pusat gempa berada di laut 36 km dari Seluma. Lokasi koordinat gempa berada di 4.33 lintang selatan, 102.37 bujur timur dengan kedalaman 26 km. Guncangan gempa terjadi pada pukul 21.16 waktu setempat malam, getarkan 7 daerah. Saran BMKG diimbau kepada warga agar waspada dan hati-hati dengan kemungkinan ada gempa bumi susulan.